Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Huria Nur Hasana. Saya dari tim perencana. Di sini saya akan memberikan video tutorial menggunakan SketchUp. Objek yang akan saya buat adalah furniture interior, yaitu nakas. Nakas itu biasanya posisinya ada di kamar tidur ya, di sebelah kasur. Let's go, kita buat. Ukurannya itu 40 ke 50 cm. Tingginya di 40 cm. Nah, sekarang kita akan buat. Jadi di dalam bawahnya itu kita pakai multiplex 20 cm. Nah, tebel pintunya itu kita buat 20 cm. Nah, ini grup. Nah, ini kita buat bodinya dulu, guys. Nah, ada shortcutnya sendiri ya. Kalau ini move M, kalau mau copy klik Control. Control terus garis tanda panah atas baru paling bawah. Itu guys. Nah, ini contoh furniture kayak gini ya. Nah, kita kan mau buat adu manis di depannya nih. Jadi kita maju 20 cm, tapi ada kemiringan di 20 cm-nya. 20 mili, sorry, artinya 20 mili, artinya 2 cm ya. Nah, gini guys, ting. Oke. Terus, nah, ini kita akan buat ambalan di tengahnya. Jadi antara furniture, antara laci ini ada sekat. Kita grup, tekan grup, makin ke atas. Nah, yang atas ini saya mau buat 10 cm aja, guys. Nah, 10 cm kayak kurang deh. Tuh, buat 15. Serat 130, artinya 13 cm. Oke. Nah, terus mau buat topinya. Nah, ini bisa T begini. Nah, ini kita push tebelnya 20 cm. Nah, ini biarin aja nih. Nah, ini kan pintunya. Nah, kita biar nggak pakai handle, ini kayunya kita coak. Cara buat coaknya begini. Nah, guys, pasti bingung kan kenapa bisa dalam window keluar nggak ada objek, ketika shortcut W ada objek. Itu kita setting di window, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Nah, ini kan bolong di atasnya. Ini tuh pasti bakal ada ambalan. Nah, sekarang kita mau buat tutup di atas sini. Nah, ini kita flip along blue. Nah, ini untuk handle di bagian atasnya. Nah, gini ya. Nah, ini kita coak lagi. Ini kan adu manis, dia ketemu kayunya. Jadi nanti di kayunya itu ada pinggulan. Oke. Nah, jadi kan, nah ini masih bolong nih. Kita sekarang buat badan lacinya. Kita buat badan laci ini kita hide aja dulu.
terkait spare relasi itu 13 mili atau 1,3 cm. Dari belakang itu harus ada spare 50 cm. Kita buat badan lacinya, kita tinggikan. Ini kita buat 180, 18 cm. 10. Oke. Oke, dibuat grup. Nah, ini kita buat lagi juga di atasnya. Nah, ini 50, berarti 70 harus ada spare di atasnya, nggak boleh mepet. Nah, habis itu kita unhide nih yang tadi. All. Oke. Nah, ini kita jadikan grup. Oke. Lalu ini juga kita jadikan grup. Nah, ini kan lihat deh. Nggak gini dong seharusnya. Ini gimana ya? Nah, ini berarti dinaikin. Ini ngambang. Oke, itu salah satu grup. Kita kasih material, shortcutnya itu B. Terus wood, nah kayu biasa aja. Semuanya warna kayu biasa. Jadi deh guys, nah ini kan bolong. Berarti ini harus ada lubangnya. Nah, kita pakai multiplex 9 mili aja. Jadi deh guys, lacinya kita tarik, ini kita tarik. It's nine two. Oke, sekian video dari saya. Oh, sorry, ini masih belum. Ini kita pakaiin 1 mili aja, 1 cm. Jadi deh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.